Dalam rangka memperingati HUT Polres Kepulauan Seribu yang ke-16, Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Mori Edmond memberikan penghargaan kepada dua anggota berprestasi. Upacara dalam memperingati HUT Polres dihadiri langsung oleh pejabat utama Polres Kepulauan Seribu, Kapolsek Jajaran, perwira, dan personil Polres. Penghargaan yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemimpin kepada anggota yang telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Kedua personil yang berprestasi ialah Bribka Rianto selaku Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Kepulauan Seribu Utara dan Bribka Sugeng Riyadi selaku Perwira Urusan Pembinaan Operasional Bagian Operasional Polres Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Ari dan Nadia Tribrata TV, salam Tribrata.